Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Multi World Studio. Apa khabar korang semua? Min berharap korang semua dalam keadaan sehat sejahtera. Video kali ini, Min ingin mereview anime Isshuukan Friends. Okey, anime apakah ini? Sebelum itu, korang semua bolehlah tekan butang subscribe supaya Min masih bersemangat untuk membuat konten. Tekan sekali butang like untuk siapa yang suka video ini. Dan tanpa banyak buang masa, mari kita terus ke intro. Anime Isshuukan Friends atau boleh sahaja disebut One Week Friends adalah anime bergenre komedi dan slice of life. Anime ini mengisahkan seorang remaja lelaki yang bernama Yuki Hase yang cuba menjadi kawan kepada seorang gadis yang bernama Kaori Fujimiya. Namun, Kaori menolak untuk menjadi kawan kepada Yuki. Pewatakan Kaori di awal anime ini adalah dia merupakan seorang yang pendiam, sering bersendirian dan tidak suka bersosial dengan orang lain. Namun, semua itu hanyalah luaran sahaja. Kaori sebenarnya menginginkan seorang kawan di hatinya tetapi dia tidak boleh atas sebab-sebab tertentu. Apakah ia? Itu Min nak korang tengok sendiri anime ini. Kenapa Kaori selalu bersendirian? Kenapa dia tidak bersosial dengan orang lain? Kenapa anime ini bertajuk One Week Friends? Perkara itu lebih baik korang tengok sendiri. Voice actor untuk watak Kaori dalam anime ini ialah suara Amamiya. Di anime lain pula yang Min tahu, dia pernah menjadi voice actor untuk watak Aqua di anime Konosuba, Chizuru di anime Kanojo Okarishimas, Elizabeth di anime Seven Deadly Sins, dan Miko di anime Mieruko-chan. Untuk watak Yuki pula, voice actornya ialah Yoshitaka Yamaya. Untuk anime yang Min tahu, sayangnya hanya satu sahaja iaitu Bautra di anime Seven Deadly Sins. Sekarang Min akan beritahu perkara yang membuatkan anime ini best. Tapi ini semua hanyalah pendapat Min sahaja. Jadi jika ada antara korang yang dah tengok cerita ini, bolehlah berikan pendapat korang tentang anime ini di ruangan komen di bawah. Okay? Perkara yang membuatkan anime ini best hanya ada dua sahaja, iaitu yang pertama adalah moral value yang cuba disampaikan dalam anime ini. Anime ini ada terlalu banyak moral value yang cuba disampaikan. Namun yang sering Min nampak adalah menghargai masa yang kita ada bersama kawan-kawan, jangan pernah mengalah dan lain-lain lagi. Yang kedua adalah lagu ending anime ini. Ini hanyalah pendapat Min sahaja ya. Tajuk lagu ending anime ini ialah Kanade yang dinyanyikan sendiri oleh Sora Amamiya, iaitu voice actor untuk watak Kaori Fujimiya. Lagu ini juga dijadikan ending pertama untuk anime Karakai Jozu no Takagi-san season kedua. Itulah dia review anime Isshuukan Friends. Min berharap korang semua enjoy dengan video ini dan jika korang suka boleh like and share ke kawan-kawan korang serta boleh tekan butang subscribe sebagai tanda korang semua support channel ini. Jika Min ada tersalah kata dan maklumat, korang semua boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum dan jumpa lagi.